Walaupun mereka ni sibuk cari duit ke, tidur ke, duit tu tetap masuk dalam akaun bank mereka. Sebab lubuk buat duit ada di sini. Nama saya Hafiz Arif. Saya berasal dari Selangor. Saya dari keluarga yang sederhana. Mak saya dahulunya menjahit dan bapa saya seorang kontraktor kecilan saja. Mungkin itu sebabnya mulalah datang minat saya pada niaga. Okay, saya cari duit untuk survive sendiri kan. Tak nak susahkan mak ayah saya. Lepas habis saja SPM, saya sudah mula ceburkan diri dalam niaga. Jual air dekat depan sekolah, jual buku-buku, jual keripik okay, dekat depan bank. Kemudian saya mula sama belajar di UTM. Selama 6 tahun saya belajar macam-macam bisnes yang saya buat. Dari pemerhatian saya lah, bila kita buat bisnes yang kecil, usaha tu dia memang kena kuat. Barulah hasil tu dia akan datang pun kuat juga. Awal-awal tu memang okey. Tapi bila lama-lama tu dia dah mula jadi sangat penat. Dari situlah mula saya fikir, tak ada ke produk yang aku boleh jual sekali je tapi untung tu boleh dapat berulang kali. Setiap kali tu saya solat, hari-hari saya doa nak bebaskan diri dari hidup susah, nak bahagiakan mak ayah kan. Pertemukanlah aku dalam satu peluang bisnes yang untung dia ni berpanjangan. Ditakdirkan pada November 2014. Dikala memang ngamlah, tengah sesak duit dan tengah terdesak untuk cari duit. Masa itu di media sosial, saya nampak ada satu iklan ni. Peluang jana pendapatan pasif seumur hidup. Betul ke benda ni boleh dapat duit kan? Jadi saya baca-baca, ajak orang guna SIM card tu. Wow. Tiap kali orang tu top up, kita akan dapat duit. Jadi dari situ saya terfikir, kalau seumur hidup orang tu guna handphone, maka seumur hiduplah saya akan terus dapat duit. Jadi masa itu terus datang minat saya dalam bisnes ni. Tak banyak cakap, malam tu saya jumpa terus sahabat saya ni. Saya minta dia terangkan saya tentang bisnes. Malam tu juga saya daftar. Okay. Balik rumah memang dah tak tenang dah. Hati tu dah tak tenteram, excited. Tak pernah saya rasa macam tu. Malam itu juga saya plan, tak boleh tidur. Plan macam mana saya nak cerita pada siapa, apa yang saya nak buat. Okay. Tak kisah masa tu orang cakap susah ke, orang cakap tak reti ke, untung sikit ke, saya jalan terus. Sebab memang ini bisnes yang saya cari sama. Pernah tak korang terfikir, kenapa orang kaya ini dia terus kaya? Okay. Sebab bila mereka ada duit, mereka akan pastikan duit itu bekerja untuk mereka. Walaupun mereka ni sibuk cari duit ke, tidur ke, duit tu tetap masuk dalam akaun bank mereka. Tapi kebanyakannya orang biasa ni, dapat duit saja kita akan habiskan. Kita tak terfikir pun macam mana nak cipta duit, macam mana nak cipta mesin duit, bekerja seperti orang-orang kaya ni. Itu sebab kita lihat, ramai orang yang umur, dia dah lanjut pun, dia masih lagi cari duit. Jadi kita sebenarnya kena cipta mesin duit seperti orang kaya ini. Itu sebab saya pilih bisnes tu. Kita lihat zaman dulu, manusia habiskan banyak masa di surat khabar. Tapi sekarang, kita habiskan banyak sangat masa dekat handphone. Kerana apa? Sebab ia satu keperluan. Dulu kita tengok ada 3 telco sahaja dekat Malaysia. Celcom, Maxis, Digi. Tapi sekarang ada lambakan telco dalam Malaysia ni. Kerana apa? Sebab lubuk buat duit ada di sini. Okey. Bisnes telco ni buat keuntungan memang main bilion. Maxis 1.4 bilion. Sama juga macam Digi. Celcom sekitar dalam 1.6 bilion. Kebanyakannya manusia yang terkaya dekat dunia ni, mereka ni berkecimpung dalam bisnes telco. Jadi bila kita mulakan satu bisnes, saya cadangkan kepada anda, tapis dahulu 3 perkara ini. Yang pertama, mulakan bisnes modal yang kecil dahulu. Kerana 80% bisnes tidak boleh bertahan lebih daripada 3 tahun. Okey, jadi ini bukan satu benda yang mudah. Jadi mulakan dulu bisnes yang kecil. Sekurang-kurangnya jika kita gagal, kita tak sakit. Okey, yang kedua, market. Biar produk yang kita jual tu semua orang boleh beli. Jika kita tengok SIM card,
market kita ada 40 juta orang yang guna handphone. Tak kira lah lelaki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, semua guna handphone. Jadi market kita takkan habis. Yang ketiga, ini paling penting, repeat sales. Rakan-rakan, carilah bisnes yang punya repeat sales yang tinggi. Bila kita jual satu produk ni dia keperluan, maka sudah pasti repeat sales dia tu akan tinggi. Sebab barang ini barang keperluan, dia bukan trending. Kalau kita lihat SIM card, SIM card ini adalah barang keperluan. Orang suka ke, orang tak suka ke, dia kena guna. Okey, jadi daripada situ, bila dia guna handphone, dia akan top up. Repeat sales akan berlaku secara semula jadi, setiap bulan. Jadi, ada saya, bisnes Tone Wow memang sangat menguntungkan. Dulu saya bermula dalam bisnes Tone Wow ni pada 2014, komisen saya sekitar dalam RM53.30. Okey, masuk bulan kedua dia dah naik 180, dia mula naik RM800, dia mula naik 1000 lebih. Dalam tempoh 2 tahun tu, pendapatan tu dia boleh cecah hingga 36,000 satu bulan. Dan sehingga ke hari ini dia dah cecah 93,000. Ini main bulan, okey. Bisnes Tone Wow pada peringkat awal untung dia memang kecil. Jangan pelik. Tapi satu masa, percayalah, ia akan jadi besar dan sedikit demi sedikit, ia mula akan nampakkan satu hasil yang luar biasa. Dan percayalah, sekali anda dah dapat pendapatan tu, pendapatan tu tak akan reti untuk berhenti.